Halo teman-teman, kembali lagi dengan NSD Channel teman-teman. Tempat belajar dan bermain teman-teman. Oke teman-teman, hari ini teman-teman kita akan main teman-teman. Jadi ini adalah Pokemon Android terbaru teman-teman ya. Bukan Pokemon United, tapi ini adalah Pokemon Pocket Incoming teman-teman ya. Sorry, Pocket Incoming, dan ini lagi populer banget teman-teman ya di kalangan pecinta Pokemon. Oke teman-teman, ini dia aku sudah bikin ID-nya teman-teman ya. Dan ini adalah server 16 teman-teman, kita start. Jadi ini apa teman-teman, ini battle-nya adalah PvP teman-teman ya. Jadi ini ada open server carnival dari login for purchase. Jadi teman-teman kalau kita beli pertama kali teman-teman ya, top up apapun teman-teman kita bisa mendapatkan Greninja teman-teman ya di sini ya. Oke. Open server kami, embark and fit premium limited time win. Oke, nah ini teman-teman. Jadi kalau kita beli dapat Greninja. Greninja keren banget teman-teman, serius. Kemarin aku udah trial teman-teman ya. Oke, kita dapat 30 diamond teman-teman ya. Nah, ini dia. Star of the month. Gokil. Oke, teman-teman, ada endorsement juga. Oke, teman-teman, ini apa nih? Oh, ini kemarin aku bikin teman-teman ya, di hari pertama diklaim dulu, hari kedua kita klaim lagi. Kita dapat Machop teman-teman ya. Ini ereng teman-teman ya, erengnya A. Kita close hari ketiga kita dapat Gastly teman-teman. Hari ketujuh kita dapat Mew teman-teman ya. Nice, legendary Pokemon teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, cara battle-nya kayak gini teman-teman. Kita akan coba battle. Nah, pertama-tama kita masuk arena dulu teman-teman ya, level. Nah, ini di arenanya. Kita akan klik ini teman-teman, 2.1. Oke, ini dia level lawan kita teman-temannya si boss. Boss, langsung boss. Oke. Prime app teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, aku udah dapat beberapa Pokemon teman-teman ya. Pertama adalah Charmeleon. Jadi itu best starter Pokemonku teman-teman ya. Kemarin Charmander karena udah di evolve jadi Charmeleon. Yang kedua ada Pikachu teman-teman. Lucu banget Pikachu teman-teman ya. Dan ketiga Geodude, yang keempat ada Lotad, Water type Pokemon, dan Fighting type si Macam teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita challenge teman-teman ya. Oh, ada ayam sebelah gua teman-teman ya. Oke, kita skip aja teman-teman, langsung kita battle teman-teman ya. Jadi ini ada auto battle teman-teman ya. Jadi aku mencari auto battle aja. Nah, jadi opsi di bawah kiri itu teman-teman ada auto, ada kali dua itu adalah speed battle-nya, ada auto itu adalah otomatis battle-nya. Nah, kayak ini sekalian teman-teman. Gokil dah. Tapi lo efektif teman-teman ya, karena lawannya tipe air. Nah, ini Pikachu efektif. Keren dah tuh teman-teman ya. Dihajar. Nice, menang kita teman-teman. Jadi itu teman-teman ya, apa namanya, untuk battle-nya kita bisa level list ini apa ya? Oh, kita bisa langsung lanjut teman-teman ya. Kita akan ngelawan Croconaw. Nah, tipe air semua teman-teman ya. Jadi sebenarnya kemarin tuh aku cuman daftar registrasi aja teman-teman sama ikut tutorial. Jadi aku belum berkeliling juga teman-teman ya. Jadi kita bisa draw nih teman-teman, ada klik draw. Nah, ini kita bisa draw sekali 220 diamond teman-teman ya. BTW diamond baru 400 teman-teman, dan ini adalah diamond card draw, ini free teman-teman ya. Kita coba aja yang free dulu. Oke, kita dapat apa nih? Oh, Fanny PD teman-teman ya. Nice, dapat teman-teman. Oke, Fanny PD nice. Nah, ini jadi kita bisa draw langsung 10 teman-teman ya, kita coba ya. Dan kita akan garansi dapat S Pokemon teman-teman. Coba bismillah ya. Oke. Doduo, nice. Next. Bellsprout. A class. Oddish, B class enggak apa-apa teman-teman ya. Sandshrew. Nice, next. Ini Doran ku yang perempuan. Tepik. Wah, ini keren nih teman-teman, Tepik nih.
Oh, Drillbur. Nice. Duo-duo lagi. Spiro, apakah kita mendapatkan S Pokemon di sini? Oh, that's cool, teman-teman ya. Ghost type Pokemon. Oke, teman-teman. Kita akan pakai Duskull, teman-teman ya. BTW, ini koin draw, teman-teman. Jadi ada koin juga sini, free draw. Kita akan coba draw sekali, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita dapat short di sini, teman-teman. Jadi kalau kita, teman-teman, kita preview, kita bisa dapat apa aja di sini. Untuk S-class-nya ada Gyarados, teman-teman ya, ada Growly. Sorry, ada Abra, Venomite, Scyther. Ini S-class ya. Oh, ada Raikou juga, teman-teman. Tiga Johto ada di sini ya. Nice. Legendarnya kayaknya itu aja deh yang S ya. Iya, cuman itu legendarnya, teman-teman. Oh, tiga Kanto juga, teman-teman. Ada Articuno, Zapdos, dan juga Moltres, teman-teman ya. Nice. Kalau di time limited card ini kita cek, teman-teman. Oh, ini iya. Sama, teman-teman ya. Sama ya. Ini adalah kartu kegemarannya si Falcro, teman-teman. Kartu tercintanya Falcro. Si Aaron ya. S Pokemon garansi, teman-teman ya. Berarti kita butuh 2200 ya. 2000 aja, ding. Oke, teman-teman, kita draw sekali aja dulu, teman-teman ya. Semoga dapat kartu bagus. S please. Halikitung, nice. Enggak apa-apa. Oke, teman-teman, kita kembali, teman-teman. Ini SD baru level 7, teman-teman ya. Dan kita akan coba, teman-teman, ya, kita berquest apa aja ini. Oh, kita bisa claim ini, teman-teman, tapi nanti aja dulu. Terus ini Pokemon, teman-teman ya. Ini Pokemon kita. Terbaru yang terkuat adalah si Duskull, teman-teman. Nah, sini Duskull ini. Oke, teman-teman, kita bisa leveling up, teman-teman ya, Duskull ya. Kita pakai ini aja, teman-teman ya. Langsung level 7, teman-teman. Jadi levelnya, teman-teman, menyesuaikan dengan level trainernya. Dan sini ada 3 skill, teman-teman. Ada Deep Hole, Nightshade, Spirit Assault, Intimidate. Oke, kita naikin Deep Hole, teman-teman ya. Sama Nightshade ya. Oke, dia butuh. Jadi CP-nya tuh naik nanti, teman-teman. Combat power-nya naik. No. Oh, masuk VIV, teman-teman, harusnya ya. Oke, ini star, teman-teman. Jadi kita bisa upgrade star juga, teman-teman. Caranya adalah dengan mendapatkan kartu yang sama, teman-teman ya. Jadi kita harus cari kartu Duskull, teman-teman. Ini breakthrough. Oke, teman-teman. Ini dia kita naikin, teman-teman ya. Jadi bisa di power up si Duskull. Individual value-nya segini, teman-teman ya. Bisa di revenge juga, teman-teman. Ini daily quest dapatnya tipe dan enggak salah ini bisa di evolve juga, teman-teman. Tapi aku lupa cara evolve-nya, nanti dia ada keterangan sendiri buat evolve, teman-teman ya. Si Duskull ini. Oke, teman-teman, itu dia Duskull-nya, teman-teman, dan kita akan coba, teman-teman ya, pakai untuk Duskull-nya, teman-teman. Jadi ini ada level area adventure. Kita masih ada adventure, teman-teman ya, dia. Jadi level 18 baru tuh unlock adventure-nya. Sedangkan untuk arenanya kita cek level 15, teman-teman, arenanya ya. Oke, kita langsung level aja, teman-teman. Kita akan coba skill-nya Duskull, teman-teman ya. Oke. Veligatar kok Corconal. Veligatar lawan kita, teman-teman. Challenge, sedang kita akan masukkan Duskull, teman-teman, level 7 di sini. Oke, terus Veligatar tuh tipe itu, teman-teman ya. Tipe air ya. Kita pakai tipe apa ya? Charmeleon udah efektif, teman-teman. Gak apa-apa, teman-teman, kita coba challenge ya. Nah, jadi juga apa namanya? Ini keren banget lah Pokemon-nya, teman-teman, pokoknya. Kalau kalian ingin menginstal bisa, teman-teman ya. BTW, teman-teman, nanti aku akan kasih gift code, teman-teman. Jadi kalian install, aku akan kasih gift code. Jadi semoga bisa bermanfaat, teman-teman ya. Kalau kemarin sih ada eventnya Psyduck, teman-teman. Jadi gift code-nya itu Senin Power, Monday Power. Tapi kayaknya udah kada luar sa, teman-teman, karena udah apa namanya? Udah lewat sampai tanggal 7, teman-teman ya. Gokil lah ta. Wah, gila keren. Ini Lotad Lutu, teman-teman. Lotad tuh cuman kelihatan atasnya aja.
lucu banget Rotad. Oke teman-teman, Kong. Oh, kita buka trinket feature teman-teman ya. Oke, kita buka Pokemon. Kita coba Duskull. Enchant. Oh, bisa di-enchant teman-teman ya. Fast enchant. Breakthrough. Wah, harus ada ini teman-teman ya. Oke. BTW Charmeleon ke masih level 4 teman-teman ya. Kita leveling up dulu aja. Kita jadi level 8 tuh teman-teman. Ini macet. Kacau teman-teman ya. Oke, nice. Ini bisa diapain lagi nih ya? Udah. Oh, bisa diupdate semua teman-teman. Charmeleon juga ya? Oh, Charmeleon juga bisa diupdate. Geodude. Lotad. Kita ganti dulu teman-teman ya. Yang Pokemon level B kita, si Lotad ya, air kita ganti dulu. Pakai apa? Kita dapat tipe air lain teman-teman ya. Keren apa ini PD teman-teman ya. Oke, kita tur dulu aja teman-teman ya. Ini PD kita leveling up dulu aja. Ini PD-nya kita leveling up dulu aja. Nice. Terus kita ini dia belum update ya. Oke. Nice. Best enchant aja lah. Oke, nice. Oke, teman-teman, kita akan coba pakai Penny VD, teman-teman ya. Gimana skill-nya, teman-teman? Skill-nya, oh, ini ada Toxic Smoke. Oh, kita habis, teman-teman. Jadi, skill point-nya di atas, teman-teman, kita harus leveling up dulu kalau mau dapat skill point. Dan kita akan coba, teman-teman, ya, kita akan pakai Penny VD. Kok ini lagi sih? Ini, teman-teman, ya, kita oh, Gyarados, teman-teman. Kita akan si Lotadnya teman-teman kita ganti Penny PD. Hah, nice. Terus tanknya siapa ya? Si Machop aja teman-teman ya. Oke, kita challenge. Oke, wave pertama teman-teman Raticate. Wah, nice. Pikachu. Oke, nice. Udah efektif si Charmeleon teman-teman ya. Gokil. Langsung teman-teman. Duskull. Wih, keren juga Duskull teman-teman ya. Pikachu dong, pakai ultinya dong. Asik. Gokil. Langsung KO enggak? Oh enggak, ini pede sekarang teman-teman. Oke, nice. Berhasil teman-teman ya. Oke, mantap. Kita akan coba teman-teman sampai gym leadernya ya. Ini dia 24. Kita akan selesaikan ini teman-teman gym leadernya ya. Kita akan gas terus teman-teman ya level 2 ini. Nanti mungkin aku akan gacha, semoga kita bisa dapet lagi teman-teman apa ya, Moltres ya. Moltres keren teman-teman. Moltres sama Raikou teman-teman kalau favoritku di apa? Di Pokemon Season 1 2 teman-teman ya. Lonely Tiger sama Burning Bird. Oke, Pikachu teman-teman ya. Aduh, Squirtle dia. Moga-moga efektif. Nggak efektif sih teman-teman ya, tapi moga mati. Udah school. Oke. Efeknya ini bagus banget teman-teman. Area skill area teman-teman ya. Nah, ini low efektif sih teman-teman ya karena sama-sama Pikachu. Oh, paralyze teman-teman. Nice. Poison dong. Wow, dia pusing sendiri. Oke, nice teman-teman, kita menang lagi teman-teman ya, gokil. Kita level 9 teman-teman. Oke, level 9. Apa ini? Oh, ini ada versi hardnya teman-teman. Jadi storynya itu ada versi hardnya juga teman-teman. Ini ada di Pallet Town teman-teman. Ini ada Bayleaf teman-teman ya. Jadi kita bisa challenge dia level 6 semuanya. Ada Croaky, Froakie, Tepig, dan lain-lain. Tepig. Iya, Tepig ya. Lupa aku teman-teman. Kalau kalian ingat kasih tahu teman-teman ya. Oke. Okay. Wih, nice. Ada school. Gokil enggak? Enak dong. Asik. Oke, okay. The Last Spiro.
hajar sama batu ya. Oh, Charmeleon teman-teman, lain teman-teman, serangannya lain ya. Kalau Duskull juga lain, tapi depan, baris depan. Kalau apa, Charmeleon baris ke belakang. Pikachu single target teman-teman ya. Nice. Oke, okay. Kuat juga. Poison. Ini petinju kita teman-teman. Oke, okay, nice. KO dong. KO lah. Oh, difficult. Don't only drop item but also trinket scroll. Try to upgrade trinket. Oh, jadi bisa kita coba upgrade teman-teman ya. Kita coba Duskull. Trinket update. Oke, teman-teman. Jadi gelas emulatnya naik level teman-teman ya. Jadi kayak gitu mainnya. Oke, teman-teman, ini keren banget teman-teman ya. Oh, kita udah unlock Pokédex teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman. Jadi ada S kelasnya tuh apa aja teman-teman ya. Ditto, Red, Coret si Ditto-nya ya. Terus Diancie, ada Rayquaza. Ah, ini teman-teman. Ini yang harus dicari teman-teman, Rayquaza nih ya. Groudon, Kyogre, Ho. Wah, ini Ho-Oh juga penting nih. Sama ini dong teman-teman, Psych Pokemon Lugia teman-teman ya. Oh, SS ini S plus teman-teman ya, S plusnya ya. Kalian lain kayaknya enggak sih teman-teman ya, masih di bawah semua ini. Ini masih, iya masih di bawah semua teman-teman. Ini kayaknya cuma sampai generasi 3 Pokemon ya teman-teman ya, tapi enggak apa-apa lah, bagus juga sih. Oke teman-teman, ini dia sekilas tentang Pokemon ini teman-teman ya. Pocket Incoming. Nanti linknya aku taruh di deskripsi teman-teman ya, bagi yang ingin download. Dan jadi kalau bagi yang pingin main bareng aku, add aku teman-teman ya, anak SD. Iya anak SD teman-teman, my figure. Dan kita nanti lihat macam-macam teman-teman ya. Ini value pack. Value pack ini apaan nih? Daily pack. Oh, gokil. Ini gokil teman-teman. Ini gak begitu pelit teman-teman ya. Jadi gini, kalau kalian upgrade apa aja teman-teman ya, maksudnya kalian apa top apa-apa aja dapat, tapi ya, kalian dapat Froakie dulu teman-teman ya. Gak langsung Greninja teman-teman. Wah, enak banget. Oke, okay, BTW teman-teman, ini kita belum tamatin nih teman-teman ya. Kita harus tamatin dulu nih 25 nih ya. Tanggung teman-teman ya. Oke, okay, langsung aja kita gas teman-teman. Ini butuh water Pokemon teman-teman. Water Pokemon kita si Lotad ya. Kita ganti si iya, ganti itu aja. Oke, okay, teman-teman. Ini kita lawan kita terakhir teman-teman ya. Semoga aja terakhirnya. Ada dua wave teman-teman. Oke. Okay. Come on. Nice. Ini dia. Oke, okay, nice. Oke, okay, wave pertama clear teman-teman. Ah, ini dia nih. Oh, untung dia nyerangnya sini teman-teman ya. Cobaan ya. Asli serem sih skillnya ini teman-teman. Gokil. Ini yang bikin gokil nih. Ini mungkin teman-teman ya, saat ini ya mungkin Pokemon terbaik teman-teman ya untuk game Android. Sebelum Pokemon United datang teman-teman, nanti Pokemon United kita pasti main teman-teman, dan kita capai top global teman-teman ya. Harus tuh Pokemon United main. Sakit juga di matchnya teman-teman. Oh, low efektif. Oh, dia pakai Lotan, dia pakai tembakan air teman-teman ya. Oke, okay, nice. Level list dong. Nah, ini teman-teman gymnya kita ngelawan ini teman-teman, si Gokil ya. Si ayam api teman-teman. Oke, okay, ini the last mungkin teman-teman ya battle-nya ya. Oke, okay, skip 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 skip. Ini dia speed attack, nice. Kasihlah Pokemon kembanganku. Ini dia teman-teman, si ayam api teman-teman ya. Kalau di One Piece ini Sanji teman-teman. Nah, ini dong skillnya kena dong. Mantap. Oh, kalah langsung dong sama Duskull. Sip, nice, nice, nice. Keren teman-teman ya gamenya ya.
Dan ringan banget ya kayaknya teman-teman. Nah, apalagi nih? Tambah equip. Oh, jadi bisa bisa nambah equip ya. Oh, gitu. Lengkap juga ya teman-teman, ini harus belajar di tenan ini. Oke lah teman-teman, sekian untuk hari ini teman-teman ya. Terima kasih banyak udah menonton teman-teman. BTW teman-teman, kalau kalian mau gift code-nya teman-teman ya, kalian masuk ke setting yang di kanan di kiri bawah teman-teman, di dekat surat ada setting gift code, masukin gift code-nya new b gift for you teman-teman. Nah, ini dia. Ah, ini dia teman-teman ya. Apa namanya? New big for you, ini adalah apa namanya? Giveaway code-nya. Giveaway code. Kodenya. Ah, ini teman-teman. Jadi semoga bermanfaat teman-teman ya. Lumayan dapat 100.000 itu kan uang. Oke, teman-teman, sekian untuk hari ini teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jaga selalu kesehatan kalian teman-teman ya, daripada kalian keluar di rumah main-main, mendingan kalian main Pokemon aja di rumah ya. Oke, okay, bye-bye, sampai jumpa di next video teman-teman. Bye-bye, salam race day. Bye-bye.